baiknya semua. Tanggal 6 sekitar pukul 12 lebih kampung kami terbakar, rumahku habis rata dengan tanah. Sebenarnya musibah ini adalah, boleh kita katakan, adalah cobaan daripada Allah kita. Sebaik-baiknya cobaan itu adalah supaya kita koreksi diri sendiri, apakah yang kita perbuat atau apa tindakan selanjutnya untuk diberikan kepada kita yang musibah. Sebenarnya kalau musibah, kebakaran adalah ujian daripada Allah dan juga akan dilimpahkan puluhan lipat kali ganda yang ada sekarang. Lebih-lebih lagi kalau kita berdagang, berniaga, dan insyaAllah mudah-mudahan. Kebanyakan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan musibah itu kita dapat renungi, dapat kita sadari, dapat kita pasrah kepada Yang Kuasa. Karena musibah itu tidak keinginan siapapun, termasuk anak-anak dan juga semua bangsa pun tidak mau menjadi kecelakaan musibah seperti ini. Tapi mudah-mudahan dengan diberkati, dengan dekat, dengan kuat iman ini, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan lebih percaya lagi ke hari-hari berikutnya. Bapak, selamat.